Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Jadi kita lagi di perjalanan. Kita melihat ada bapak-bapak di pinggir jalan di depan pabrik lagi ngerokok. Nah, kita nggak tahu nih ini siapa. Ini ODGJ, OT atau mungkin pengemis atau siapapun itu kita nggak tahu karena kita belum berinteraksi. Nah, yang pasti di belakangnya itu ada motor soalnya nih tuh. Itu di belakangnya ada motor, itu nggak tahu motor dia atau bukan, tapi pas tadi kita deketin tuh lagi ngomong-ngomong sendiri gitu. Coba kita pancing dengan makanan ya, kita kesitu coba yuk. Assalamualaikum Pak, lagi ngapain Pak? Istirahat Bang. Hah? Istirahat. Oh istirahat, dari mana? Ceper. Oh di Ceper, rumahnya di Ceper? Iya Bang. Oh, emang bawa apa itu? Nyari besi Bang, besi-besi gua, paku di jalan dia, itulah. Oh, asli Ceper? Bukan Bang, orang Medan Bang. Orang Medan, tapi udah lama di sini? Udah lama Bang, orang tua di sini. Udah Pak? Orang tua juga di sini. Orang tua di sini ya. Bapak namanya siapa? Saya. Aha. Nama saya Monas Bang. Hah? Monas. Monas? Ya. Oh Monas. Oh, ya. Berarti udah ada 20 tahun, 30 tahun sini Bang Monas ya? 20 tahun udah ada lah Bang. 20 tahun udah ada ya. Bawa-bawa itu emang mau kemana arahnya? Bawa-bawa besi. Bawa besi itu apa tuh Bang? Ya nyari lah kemana ada gitu. Oh. Ini karena lagi ada stok dulu. Oh, buat dijual-jualin gitu. Iya Bang. Paling banyak dapat itu berapa? Paling banyak itu. Kadang-kadang Bang, kadang-kadang sepi kalau lagi ada makan rumah, kadang banyak. Oh gitu. Udah makan belum Bang? Udah Bang, udah. Serius? Kalau saya kasih rezeki nggak boleh nolak ya? Ada pas lah Bang. Iya kan? Ya udah, aku ada makanan buat Abang, buat Bang Monas. Nanti Bang Monas terserah mau makan kapan ya. Pokoknya jangan ditolak kalau rezeki ya. Oke. Bentar aku ambil dulu ya makanannya ya. Nah, ternyata itu teman-teman kan, bener kan? Pikiran saya kita enggak bisa melihat dari pakaian juga gitu loh. Buat Bang Monas. Sama-sama. Bang Monas boleh lihat gak itu besinya? Saya nggak ambil tapi boleh, Bang. Coba Bang Monas ini yuk, coba lihat besinya. Oh ada besi-besi tuh. Iya Bang. Oh jual besi. Emang kalau besi per kilonya berapa Bang? Kalau sekarang ini 5.000-an Bang. Oh 5.000-an. Dijualnya kemana? Ke tukang jual besi besi itu aja Bang. Hah? Ke kerongsokan itu ya? Iya. Besi-besi. Kalau ini udah berapa kilo nih Bang? Bang, 45 kilo lah Bang. 45 kilo ya? Pokoknya kerjaan apapun ditekunin ya Bang ya? Iya, begitulah. Sehat-sehat pokoknya ya? Iya Bang. Saya Adif tuh tinggal sini, dekat dari sini. Makanya tadi ngelihat Abang, mungkin saya langsung nyamperin Abang kan? Anaknya berapa? Dua Bang. Anaknya dua? Cowok cewek? Cewek cowok. Oh cewek cowok. Awas. Ya udah. Bang Monas kita pamit ya. Ya makasih, makasih banyak, sehat-sehat ya. Yo, assalamualaikum. Nah, ternyata itu lagi istirahat tapi gak apa-apa. Kita peduli kan sesama. Kita jadi benar kan pilih aku kan sayang. Kita jangan ngelihat dari penampilannya, tapi kita harus berinteraksi juga karena banyak orang-orang yang bekerja di jalan penampilan seperti itu kita sangka ODGJ tapi bukan gitu loh. Nah, ini contohnya gitu. Kita mau lagi lanjut. Ngaso. Kita lagi ngaso. Iya, ternyata lagi ngaso. Sekarang kita mau lanjut perjalanan lagi. Kita doakan semoga Bang Monas juga sehat dan bisa menghidupi keluarganya dengan baiklah ya. Jadi
sekarang kita lagi ada di salah satu tempat. Kita mau nyamperin pasien yang mengalami gangguan jiwa. Nah, itu penyebabnya katanya karena obat-obatan, atau mungkin bisa dibilang obat-obatan terlarang lah gitu. Itu sudah mengalami puluhan tahunan lah pokoknya, nggak tahu sampai berapa tahunnya. Nah, sekarang kita udah sampai di sini. Kita ketemu sama abang siapa nih, Bang? Adik kandung. Oh, adik kandungnya siapa namanya? Kadafi. Gimana itu? Dari kapan itunya? Sudah lama sih, dari 2016 kan terakhir tuh. Oh. 2016 itu udah mulai agak ini dah, kadang suka halusinasi. Halusinasi ya. Nah, mulai parahnya 2018 setelah ditinggal istrinya kan, Pak. Oh, seperti kan. Tapi udah punya anak. Ya. Berarti 2016 puncak-puncaknya 2018 sampai sekarang. Berarti sekitar berapa ya? 5 tahunan ya. Kenapa kamu? Kamu mau beli gorengan? Nanti kita beli gorengan. Tuh abangnya juga bawa si bogas. Bu Bidan mau gorengan. Bang masih lama di situ kan? Oh masih tuh. Jadi di rumah aja. Di rumah aja ya. Galak gak dia? Kalau lagi ini lagi pagi doang. Iya pagi galak. Kalau nggak ngerokok. Oh berarti rokoknya kuat. Di rumah ada siapa? Ada ibu doang. Ada ibu ya. Assalamualaikum, ibu permisi Adif. Mana itunya? Ini. Oh. Cuman bau ya, dia suka ngompol. Oh, suka ngompol ya? Gak apa-apa. Assalamualaikum. Suka bunuh diri. Suka bunuh diri? Halo. Pernah dia sobek. Siapa namanya? Siapa namanya? Abang namanya siapa, Bang? Sini, Ta. Abang namanya siapa? Lagi santai ya, Bang, ya? Lagi santai ya, Bang. Ya. Gelap gak? Enggak, ya. Setiap hari kayak gini aja, Bu? Iya. Oh. Jadi dia kalau mau diajak, mau dibawa, udah tahu. Nggak mau, dia mau di rumah aja. Oh, gitu. Mau ini. Kayaknya mah dia... benar berteman pokoknya nggak tahu ya bertemannya sama siapa kita gini terus kerja pindah dia di restoran mana kerja terus sudah beberapa tahun nikah terus udah gitu sama istrinya berantem terus nggak berantem terus. Jadi gue daripada dia ada salah satu terbunuh gue bilang udah deh anak gue nggak bisa nyari duit lagi karena dia gue suruh berhenti dari restoran itu. Takutnya ya kalau di restoran itu dingin maaf ngomong bukannya kita suzon apa dia mau minum aja kalau tengah malam juga sama istrinya dia cari minuman nggak tahu apa itu kata mereka ya dia kan jawa sama gue itu namanya nggak sama ya, istrinya sih, ya. Sekarang udah nggak sama istrinya ya gue yang dimusuhin gue ibu yang dimusuhin Jadi gue gak pernah tidur, orang dia gak tidur-tidur. Kok dia gak tidur-tidur? Namanya siapa, Bu? Namanya Ferdian Alamsa. Oh, Bang Ferdi, ya. Tapi kalau diajak ngobrol, mau, Bu, nyambung? Mau, kalau mencing-cingnya mau. Katanya tadi kata siapa Bang Davri itu, katanya dari 2016 ya, Bu, ya? Iya, gue gak ngetahuin itunya dah. Pokoknya anak gue udah 3 tahun ini dia. Begini dah gitu. Nah, semenjak sakit sempat dibawa kemana gitu, Bu? Enggak, gue nggak bawa kemana-mana. Orang dia, ya gue dalam hati gue antisipasi aja di rumah deh. Gue urutin, gue apain gitu. Kalau dia lagi ngamuk-ngamuk musuhin gue, gue kasih obat warung. Dia agak diem. Tepatnya rokok sama kopi nggak ada, ya gue terbunuh deh gitu. Terancam lah ya. Tapi ini kalau kakinya ini baru sekarang-sekarang ini dia jalannya merembet gitu. Oh, jalannya merembet. Oh, kayak apa sih? Kayak nyesek gitu bukan? Enggak, pegangan. Oh, cuman lemes-lemes gitu kakinya. Oh, oke. Okay. Ngamuk-ngamuk aja, dia ngamuk-ngamuk. Ngamuk ya. Coba kita ajak ngobrol deh. Yuk, sini yuk, coba yuk. Bang Ferdi. Bang Ferdi udah ngerokok belum? Merokok enggak? Mau enggak? Ngerokok? Mau rokok gak, Bang?
Bang, merokok. Mau enggak? Oh, ini ada nih. Ngopi, keluar yuk. Gitu. Oh, keluar ngopi yuk, mau enggak? Ngopi, ngopi, seruput. Hah? Nih rokoknya nih. Ini rokok kan? Nih, rokok nih. Sehari berapa bungkus, Bang? Dua bungkus lebih. Ayo. Kenceng. Ngopi yuk di luar yuk. Yuk. Ah. Kalau ada tamu biasanya kopi. Yuk, kopi yuk. Yuk, kopi. Bisa enggak bangun ya? Bisa enggak bangun ya? Coba. Coba. Bisa enggak? Oh, jalannya nih. Minta dibeliin baju, celana asal dibeliin ini buat keset. Ini buat keset ya. Oh, jalannya ngerembet gitu ya. Apa karena kakinya sakit ya, Bu ya? Kayaknya tulang ininya nih dia suka. Oh. Dia suka beranteman juga orangnya. Suka berantem ya? Dia berdiri di telinga kan lagi berantem jadi agak ngerembet jalannya. Tentunya tahu dari kakinya gitu. Oh, iya, apa sih namanya, butuh bantuan pegangan. Sini yuk. Pesan kopi di mana, Bang? Lu mau kopi enggak? Lu ngopi enggak, Neng? Yang penting buat ini aja, Bu. Gampang. Jangan dibayar dulu, Bu, nanti kita aja. Mana tadi rokoknya? Nih ya. Nih. Rokoknya nih. Bang Ferdi. Nih. Rokoknya, kopinya kopi hitam kan? Sini dulu, nggak apa-apa. Oh, duduk di bawah. Oh, ya dah, di bawah dah. Udah, aku bisa di bawah dah. Terbalik, rokoknya terbalik. Oh, mas terbalik. Oh, emang rokoknya terbalik. Terbalikin. Gaya baru ya. Jadi suka berantem juga, suka ini, suka apa sih namanya? Preman lah ya, yang bisa dibilang ya. Iya. Oh. Apa? Pertu, pertu. Jagoan sekolah. Oh, jagoan sekolah dulunya, Bang, gitu. Iya. Ini, Bang, kalau boleh tahu ininya kenapa nih, Bang? Coba di zoom ntar. Itu dia nyakitin dirinya sendiri. Oh, nyakitin dirinya sendiri. Iya, pakai gantung, pakai gunting, itu sempat digunting ininya. Allahu Akbar. Ini nih. Belakangnya sempat tusuk sama itu, Neng. Apa? Belakangnya nih, ini pakai apa nih? Tusuk sendiri pakai obeng. Oh, ini belakangnya. Iya. Tuh. Jadi ini ditusuk pakai obeng. Sampai gua pojokan nyari duit ya. Ribet. Allahu Akbar. Dia bilang enggak usah diapa-apain, kau sembuh sendiri. Dia benar sembuh. Benar sembuh sendiri. Gua enggak bawa operasi enggak. Tapi, Bu, semenjak di obeng ditusuk itu kan pasti berdarah-darah kan? Iya, tapi dia cuek aja pas sudah kelamaan. Rasanya gak enak, dia asal pelojotan jatuh. Kata gue, kok nih anak jatuh mulu? Ada adik gue yang lihat belakang. Oh, yang belakang. Anak lu katanya berdarah, pasti lihat. Untung ada dokter depan. Oh. Ini disalepin, dikasih obat. Kasih obat. Ya Allah. Capek, capeknya ya gue begadang terus. Soalnya kalau gak tidur-tidur ya. Pecah-pecahin apa-apa. Disambitnya gue, sampai pada pecah rumah gue hancur. Gue diem aja, cuman gue nangis doang gitu, ya Allah gimana caranya. Minta gitar, dia emang kan nyanyi dulu. Oh, penyanyi gitu. Anak band. Oh, dia nyanyi terus lagi sehat mah. Sekarang ini suka pokoknya bunuh-bunuh badannya, dah gue sebel jadinya kalau dia bunuh-bunuh badannya. Kan ngerepot gue. Iya. Kan gue mau ke rumah sakit kalau ada itunya, kalau enggak kan lagi nggak mati, istilahnya bunuh diri kayak apa, nggak mati-mati, kata gue. Kok nggak mati-mati nih anak? Nggak, Ferdi kuat, Ferdi kuat gitu. Oh, ya. Ferdi kuat, Ferdi kuat katanya. Pernah belajar-belajar ilmu-ilmu gitu? Iya, kalau gue dengar-dengar sih dia ada doa-doa apa gitu yang dari buku. Mungkin berteman-berteman apa dia minum-minuman, apa gue nggak arti juga. Nah, penyebab yang ininya sakit, bokongnya itu karena apa? Yang gak bisa jalan. Berantem? Mungkin berantem atau dia berantem sama siapa, jatuh begitu. Kalau parah-parahnya, Bang, ngamuknya itu sampai gimana parah-parahnya ngamuknya? Ngambil. Hah? Enggak, dia bunuh diri dia bunuh dulu. Bunuh diri doang, Bang. Parah bunuh diri. Mau bunuh diri. Tuh, lihat deh. Kasihan. Sakit pasti tuh. Ini kalau belum kering sakit banget pasti.